Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyadihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa salama taslima amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pertemuan kita di dalam membahas atau mempelajari bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran yang mana semua kita tidak bisa, tidak harus bisa mendapatkan petunjuk Al-Quran. Kita semuanya membutuhkan cahaya Al-Quran sehingga jalan menuju kebenaran itu kelihatan. Sehingga kita bisa konsisten di atas jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang bagaimana akan berjalan kalau gelap? Ya, walaupun udah sering lewat, kalau gelap ya nggak bisa, ya kan? Apalagi belum pernah lewat, belum pernah lewat gelap gimana? Ya, maka itulah makanya ada bahasa mengkaji bahasa Arab untuk mendapatkan petunjuk Al-Quran sehingga kita mendapatkan cahaya jalan mana yang hendaknya kita harus tempuh supaya sampai kepada tujuan dengan selamat. Ya, ini akhwat berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sekarang mulakhadatun ammah an jasmi al fi'lil mudhari'i. Ya, Aki baca ya. Dibaca Ahi, siapa yang baca? Ya. Kecil. Baca sih. Bismillah. Qala al-mu'allifu mulahadhatu 'amah. Mulahadhatun 'amatun 'an jazmil fi'lil mudhari'i. Al-alifu yujzamul mudhari'u al-mu'talul akhiri بحذف حرف العلة كما سبق شرحه مثل لم يعفو لم يرضى لم يرمي وإذ كان الفعل الصحيح الآخر ومعتلى ما قبل الآخر فإنه يجزم بالسكون إلا أنه يحذف منه حرف العلة الواقع قبل آخره منعا لاتقاء الساكنين مثل lam yakun lam yakut lam yak yakadul barku lam yakat lam yastati' wa asluha lam yakun wa lam yakad wa lam yastati' wa qad hadhafa hudhifa wa qad hudhifa harful 'illati man'an ittiqai as-sakinain. Ya, terjemahkan Uci. Ringkasan-ringkasan yang umum dari fi'il mudhari yang dijazm. Yang pertama, fi'il mudhari mu'tal akhir dijazm dengan menghapus huruf illah sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Contohnya lam ya'fu, lam yarda, lam yarmi. Kenapa penulis mendatangkan tiga contoh? Miftah. Untuk
Ya, untuk mewakili tiga jenis harful ilah. Ya kan? Untuk mewakili tiga macam harfu ilah itu semuanya jazm. Terus jazmnya semuanya harfu harfil ilah. Hanya harfil ilahnya ada tiga. Wawu, alif, ya. Ya kan? Wawu, alif, ya. Itu lam ya'fu. Itu kan. Itu kalau mu'tal akhir. Itu kalau mudu'ab dibaca apa, Cik? Seandainya itu mudu'ab dibaca apa, Cik? Dibaca fa-nya fathah, ya betul. Gitu toh? Iya, kalau mudu'ab fa-nya fathah. Fathah dan musyaddadah, ya kan? Fathah dan musyaddadah itu kalau bina apa? Mudu'ab. Ya kan? Berarti apa? Lam ya'ifa. Lam ya'ifa. Itu kan? Lam ya'ifa. Itu. Lam ya'ifa. Lam ya'ifa berarti dia tidak menjaga ifah. Ya kan? Lam ya'ifa, dia tidak menjaga ifah, enggak menjaga kehormatan diri dirinya. Lam ya'ifa. Kan gitu. Kalau afif kan orang yang menjaga kehormatannya. Lam ya'ifa berarti tidak menjaga. Lam ya'ifa. Kalau bina apa? Mudu'af. Nah, itu dibaca apa itu? Dibaca lam ya'fu atau lam ya'ifa? Ya tergantung yang mutakalimnya mau ngomong apa. Ya kan? Jika tidak memaafkan ya lam ya'fu. Kalau dia tidak menjaga kehormatannya berarti lam ya'ifah, kan itu toh? Lam ya'ifah, kan itu. Kalau dibaca mu'tal ain gimana itu, Bin? Baca mu'tal ain, Bin. Baca mu'tal ain. Apa? Gimana bacanya berarti? Lam ya'uf, betul. Lam ya'uf. Kalau afa ya'ufu, ya kan? Lam ya'if kalau afa ya'ifu. Dan keduanya ada afa ya'ufu, ada afa ya'ifu. Bisa lam ya'uf, bisa lam ya'if, karena ada afa ya'ufu, ada afa ya'ifu, ya. Betul, gitu ya, Khwah. Jadi gitu mesti antum apa namanya mengembangkan gitu, ya kan? Itu dikembangkan, jangan ngikutin di buku. Oh, gampang. Ya'fu, yardo, yarmi. Ya'fu, yardo, yarmi. Ya, tapi ya'fu ini ada kemungkinan lain ketika gundul. Bisa berapa bina tadi itu, jemaah? Tiga bina itu minimal. Tiga bina bisa mudu'af, bisa mu'tal ain,
bisa mu'tal lam. Iya kan? Itu bisa mudhaf, bisa mu'tal ain, bisa mu'tal lam, itu selalu begitu. Ya. Jadi itu selalu begitu, bisa demikian. Bakal mu'tal ainnya bisa juga wazan af, bisa wazan af'ala. Kalau wazan af'ala berarti bacanya apa? Mu'tal ain wazan af'ala baca rahmat. Lam. Lam yu'if, ya kan? Lam yu'if kan gitu ya kan? Lam yu'if gitu. Lam yu'if, lam yuqim, lam yurid. Itu kan? Lam yuqim, lam yurid gitu. Lam yu'if. Nah, itu demikian bisa, kalau demikian bisa af'ala juga gitu. Namanya kalau kamu bisa baca berarti paham. Ini di buku bisa baca, berarti paham. Oh, dia berarti tahu, karena kan ada 4 kemungkinan. Lam yu'if, lam ya'if, lam ya'uf, lam ya'ifa, lam ya'fu. Berapa jadi? 5. Ya kan? 5 kok bisa milih 1 berarti paham. Ya kan? Berarti kalau bisa membaca berarti paham. Kamu tahu 5 kan itu kan? Tahu 5 gitu berarti. Nah, kalau kamu ada 5 kok bisa milih berarti kan paham toh? Ya enggak? Bikin paham, ada berapa pilihan? 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, atau 1.000. Kalau saya milih yang abang berarti? Berarti apa? Berarti paham. Iya kan? Kalau 2.000, 5.000, 10.000, ini milih 2.000 berarti? Berarti kebiasaannya gue kayak 2.000. Kebiasaannya yang taunya memang 2.000. Kan itu kan? Ini gue kebiasaan aja. Pokoknya yakfu gitu aja kan itu enggak ngerti beda-beda pokoknya sekulirone yakfu yakfu ya yakfu terus begitu aja kan gitu. Nah gitu. Ya Mas ya. Kan gitu. Bisa milih berarti kan paham. Oh iya, paham bisa milih. Sama itu ya gitu kamu harus paham. Berarti bisa memilih ini. Lam yu'if. Lam ya'if. Lam ya'uf. Lam ya'ifa, lam ya'fu. Itu toh? Ya. Itu 5 nanti dan ada yang 6 nanti ketika ada mu'tal fa dibuang wawunya. Kan itu kan? Sama enggak nanti? Sama kan? Mu'tal fa dibuang wawunya kan? Nah, sama juga begitu. Ya, walhasil seperti itu. Bingung wajar, kalau enggak bingung berarti paham. Nah, makanya kamu harus latihan agar tidak bingung sebagai tanda kamu paham. Ya kan itu. Sebagai tanda kamu paham. Kalau enggak di gini kayak gampang toh? Ya'fu, yardo, yarmi wis rampung. Ada itu sebetulnya kemungkinannya banyak. Ya. Juga yardo, lam yardo itu bisa dibaca mu'tal ain, ya kan? Baca mu'tal ain itu mim. Baca mu'tal ain. Ya gampang,
Tal ain ya radha ya rudu berarti. Radha ya rudu berarti lam yarud. Iya kan? Lam yarud. Kan gitu. Lam yarud. Kalau dia mu'tal apa? Ain ya toh. Baca mudu'ab mim. Baca mudu'ab. Lam yarubbo. Lam yarubbo. Kan itu. Belum remuk-remuk ya toh. Radha kan remuk-remuk ya toh. Ya menggiling. Nah gitu nanti juga bisa nanti bisa begitu. Juga nanti lam yarmi. Lam yarmi itu dibaca apa saja itu. Nur Cahyo. Atau semua yuk baca apa aja, lihat kamu boleh lihat kamu dulu baca apa saja itu lam yarmi itu. Baca apa saja. Dibaca apa saja ayo. Pertama, apa jamaah mu'tal fa. Kalau mu'tal fa bacanya apa? Mu'tal fa bacanya apa jamaah? Warim yarimu. Apa? Lam yarim. Lam yarim. Ya kan? Lam yarim, itu berarti mu'tal fa, ya kan? Lam yarim. Itu kalau mu'tal fa. Terus mu'tal ain. Mu'tal ain. Baca apa mu'tal ain? Lam yarum. Lam yarum. Lam. Lam yarum. Roma. Yarumu. Baca majhul. Yurom. Lam. Yurom. Lam yurom. Ya lupa belum baca. Baca majhul juga bisa majhul ya kan. Lam yurom. Kan itu ya kan. Lam yurom. Itu baca majhul kan. Itu. Lam yurom. Itu mu'tal ain. Mu'tal ain. Mu'tal lam sekarang. Mu'tal lam. Lam yarmi lah kayak di buku. Lam yarmi mu'tal lam. Mana? Kurang apa? Mudu'af. Apa baca mudu'af? Lam yarimma. Lam yarimma. Ya kan? Lam yarimma. Nah itu. Lam yarimma. Lam yarimma. Romim kan? Wahu 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 wahia romim. Gitu.
Lam yarima berarti belum hancur. Iya kan? Belum hancur kan gitu. Ya rim romayarimu kan belum berantakan, belum hancur. Kalau tulang kan romin, tulangnya hancur remuk berantakan. Mana mungkin Tuhan menghidupkannya lagi kan gitu. Itu apa bina? Bina mudhaaf. Fega bina mutus yang romim kan? Romim begitu. Romim berarti kan dari romayarimmu ya kan? Romayarimmu kan gitu. Dari romayarimmu. Nah gitu. Romayarimmu. Jadi mesti kalau udah begini ini kamu mesti tahu berbagai ihtimalnya. Jadi jangan kayak anak kecil, tahunya hanya 2.000. Ya kan? Sehingga apa? Kasih 10.000 enggak mau. Kenapa? Belum kenal. Ya kan? Belum kenal. Padahal itu lebih banyak. Juga ini kalau enggak tahu nanti lam yarmi kok macamnya lam yarmi itu aja padahal ada bacaan yang lain yang itu benar dalam konteks di sini gitu kan nanti gitu lam yarima kan gitu tapi kan dia taunya yarmis yarmi gitu aja padahal ada lam yarima kan gitu gambar ini lam yarima di sini kan gitu. Jadi apa yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah ya. Itu mesti gitu dicermati gitu-gitu. Jadi memang tugasnya sorof itu apa? Mengerti simpang tiga. Mengerti simpang simpang lima. Ini kan gitu. Kalau sudah membentuk kalimat, oh tahu kali ini kita yang mana. Kan gitu kan? Kamu dari Pasar Sukarjo. Ketemu simpang lima kan gitu. Mau kemana? Ya terserah. Tinggal tujuannya apa? Yang penting kamu tahu depanmu simpang 5. Itu namanya sorof. Kan gitu. Oh saya mau mampir terminal, berarti lurus. Oh saya mampir alun-alun, berarti kanan. Oh saya mau mampir DKR, berarti nyiri. Kan gitu. Oh saya mau ke Tanjung, berarti serong. Kan gitu. Ya enggak? Tadi kamu, itu namanya itu nahmu. Kalau sorofnya adalah, kamu tahu depanku ada simpang 5. Ada tadi apa? Ada mutal fa, mutal ain, mutal lam, mudhaaf atau af'ala. Itu kan? Atau lagi tambah lagi majhul. Kan itu ya kan itu. Nanti kayak gitu. Nah, gitu. Itu namanya tahu persimpangan. Nanti kemana? Ya, enggak tujuannya apa nanti sesuai konteksnya saat itu nanti juga sama sih ketik sesuai maksud kali kalimat mau pilih yang mana yang tepat. Tapi tahu itu persimpangan. Kalau kamu enggak tahu persimpangannya kan bingung. Nah, kamu tahu persimpangan, tanya tahu sorof, ya gitu kan. Tahu ini kan kanan tahu oh iya, saya enggak bingung. Memang begitu, memang ada simpang-simpang kayak gitu itu kan itu. Itu memang ada 5 bacaan kan demikian. Nah, dalam hal ini yang betul kan demikian kan gitu. Jadi perkara yang biasa nanti kamu belajar bahasa Arab apa? Sama tulisan. Sama tulisan? Beda bacaan. Beda bacaan, beda arti. Otomatis ya kan itu kan? Beda bacaan, beda arti. Itu kayaknya kalau di bahasa Indonesia susah ya kan, bahasa Indonesia susah carinya, sama tulisan beda baca. Perlempar. Kere.
Kalau sama tulisan, sama bacaan, beda arti masih mungkin. Masih ada kan itu kan? Masih ada kan itu. gitu ya, saya berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Sekarang mu'tal apa ini? Mu'tal ain. Ya kan? Mu'tal ain. Kalau mu'tal ain itu mu'tal ain, contohnya apa? Jamak mu'tal ain contohnya? Contohnya mu'tal ain lam yakun, lam yakat, lam yastati. Kenapa beliau menerangkan tiga contoh? Juga sama, karena mewakili tiga macam huruf ilat. Lam yakun yang dibuang wawu, lam yakat yang dibuang alif, lam yastati yang dibuang ya. Ya kan itu. Lam yakun i'rabnya apa? Ilham. Ham. Lam yakun i'rabnya apa? Ham. Jazm. Alamat jazmnya apa? Lam yakun sukun. Iya kan? Sukun. Lu kenapa kok dibuang wawunya? Kenapa dibuang wawu pada lam yakun? Mari mo. Limadha khudifatil wawu fi lam yakun? Man'an, man'an li iltiqa issakinaini. Man'an li iltiqa issakinaini. Ya kan? Man'an li iltiqa issakinaini. Di buku ada tuh di buku. Man'an li iltiqa issakinaini. Lam yakfu. Lam yakfu dibuang wawunya. Ya. Kenapa? Jazm. Alamat huruf alamat jazmnya membuang wawu harfu ilat. Kalau lam yakun dibuang wawunya kenapa? Man'an lil tiqais sakinain. Akibat dari jazm, dari lam yakun jazm, maka nunnya harus sukun. Nah, nunnya sukun. Nah, waw, sebelum nun ada waw, wawunya juga sukun. Nah, jadi gitu. Jadi lam ri yakunu, ya, yakunu ada lam menjadi lam yakun. Jadi lam yakun pendek, dibuang wawunya karena ketemu dua sukun, ya kan, ketemu dua sukun sehingga dibuanglah wawunya, dibuang wawu sebagai huruf ilat karena ketemu dua sukun. Nah itu, nah seperti ini kita harus terima. Kamu jangan protes dan jangan marah. Wah kapok aku sinau. Jangan kapok. Tah? Kau udah makan? Terus lapar lagi? Kapok enggak? Kapok aku makan, percuma lapar lagi yo. Ya kan enggak boleh kapok, masuk kapok, kapok makan, katanya percuma lapar lagi juga makan. Ya enggak boleh kapok, nanti sama bunuh diri kamu kalau kapok nanti. Ya kan? Enggak boleh kapok. Juga ini kamu kapok nanti apa futur, ya kan? Futur, ini gak belajar, padahal itu sesuatu yang harus, ya kan, itu sesuatu yang harus. Ya, gak ada yang gak lapar lagi walaupun sudah makan. Memang gak sekarang, berarti siap lapar lagi. Ini juga harus belajar dan mau seperti ini. Kamu terima aja, terima, oh kamu pahami ya, kamu pahami. Memang makanya alhamdulillah bukunya bagus, kaidahnya gamblang. Apa kaidahnya? Ada mu'tal fa, ada mu'tal ain, ada mu'tal
lam, walaupun nanti ada persamaan, gampang dicari benang merahnya, ya kan? Kan gitu, gampang. Mau ada mu'tal fa, ada mu'tal ain, ada mu'tal lam, ada apa lagi? Mudu'af. Dia yang kenal itu, udah paham itu, oh inilah semua kemungkinannya, gini cara kerjanya. Oh makanya betul kita diajari ada mudu'af, mu'tal fa, mu'tal ain, mu'tal lam, memang untuk mengenali suatu kata ketika ada persamaan bentuk beda asal, ya toh, ya kan gitu. Makanya diajarkan macam-macam bina, kan itu kan, macam-macam ya, ini bina apa, kan gitu. Tapi ini anu Ustaz, enggak pernah ada di bahasa yang selama saya pelajari enggak pernah ada gitu kan ya. Ya enggak pernah ada ya wajar, makanya lah ini dipilih untuk bahasa Al-Qur'an, makanya memang karena kekayaannya. Karena kekayaannya, entah kekayaan kaidahnya, kekayaan kosa katanya, sehingga mampu mengungkapkan dengan baik, kan gitu. Nek dit rong tau duwe gelem. Nek ilmu rong tau enek angel jadi ini. Kan harus mau lah. Kita ya kita ya kan. Saya belum pernah uang sebesar ini, enggak maulah gitu. Diterima kayaknya, diterima juga. Hah? Enggak mau nolak. Oh, enggak mau nolak ya kan gitu. Ya ini wah, jadi ada lam yakun, ya kan, itu lam yakun. Di lam yakun itu bina apa? Ajwaf. Lo mana huruf ilatnya? Dibuang. Kenapa dibuang? Man'an lil tiqais sakinain. Lo memang kenapa ketemu dua sukun? Iya, karena jazm nonnya harus sukun, itu kan? Ya. Terus lam yakat, kada yakadu, kada yakadu, khofa yakhofu, lam yakat, lam yakhof, itu kan? Terus ikhtaro yakhtaru, lam yakhtar, lam yakhtar, gitu kan, lam yakhtar itu apa? Membuang alif, membuang alif. Kenapa dibuang alifnya? Kenapa dibuang alifnya? Man'an lil tiqais sakinain, gitu. Jangan jazm, kalau mu'tal akhir lah, karena jazm ini enggak mu'tal akhir. Ya kalau tadi yardo, kenapa dibuang alif? Jazm. Ya kan? Kalau lam yakat, kenapa dibuang alif? Jangan jazm. Man'an lil tiqais sakinain. Meskipun itu akibat dari jazm, tapi bukan karena jazmnya, ya kan? Bukan karena man'an lil tiqais sakinain. Itu kalau mu'tal ain. Kalau mu'tal ain. Oke, Bang. Oke. Sudah ketemu toh? Bismillah. Nah. Ba'a yabi'u, lam lam yabi, lam yabi, ya kan, lam yabi mana ya-nya, lam yabi mana harf ilah, mana harf ilahnya lam yabi, dihilangkan. Kenapa dihilangkan?
man'an lil tiqa'is sakinain. Jangan karena jazm lo ya, pokoknya. Kalau dibuang ya karena jazm, contohnya apa? Yarmi. Ya kan? Yarmi. Ya begi. Ya, gitu. Tuh dibuang ya karena jazm itu. Yarmi, ya begi, yaqdi, itu kan? Yaqdi itu. Tuh dibuang ya karena jazm. Kalau yastati ya bi, dibuang ya karena man'an lil tiqa'is sakinain. Ya kan? Man'an lil tiqa'is sakinain. Ya gitu. Terus ngerti ngene iki entuk apa, Bang? Ngerti ngene iki entuk apa? Mengilmui seperti ini dapatnya apa, Bang? Hah? Dapat pahala. Dapat pahala, Bang. Dapat pahala karena kita melaksanakan kewajiban mencari ilmu syar'i. Itu. Ya kan? Dapat pahala. Kalau kau punya uang dapat apa, Bang? Kalau kamu punya uang dapat apa? Belum tentu pahala. Tinggal pakai untuk apa? Ilmu dapat pahala, gitu kan? Ilmu menjaga harta, menjaga diri kita kan gitu. Jangan dikira ini dapat apa-apa. Ini dapat banyak kan? Dapat banyak gitu. Jadi sangat dibutuhkan lagi kalau kita baca kitab, masya Allah ya kan? Ini kita pakai semua itu, berguna semuanya, menunjukin kita jalan kebenaran gitu. Kalau tahunya hanya dunia ya, yang penting uang. Gitu. Kalau kita ngerti ridhonya Allah, jalannya ke surga ditempuh, tahu pentingnya ilmu. Dan ilmu dipakai bahasa Arab, karena ilmunya pasti harus Al-Qur'an, tidak mungkin tidak. Yang gitu toh. Jangan lupa itu, jangan lupa dapatnya apa. Wah, pusing, gak tahu dapat itu apa, jangan gitu. Ya emang pusing, kalau kita dapat uang banyak juga pusing kan gitu. Kamu kalau uangnya sedikit, itu enak banget. Pasti tidak salah pakai. Karena habis itu kebutuhan pokok. Kalau nyawa lebih-lebih, kan malah pusing untuk apa kamu mikir itu. Ya malah pusing untuk apa loh, nanti malah saja malah dosa nanti. Salah pakai. Gak mungkin itu, gak mungkin. Gak mungkin udah jamin rezekinya, udah dijamin rezekinya. Dijamin rezekinya kamu gak punya uang mau apa? Yang dimakan ada kok, pusing. Ya kan? Malah fokus kamu ngaji, pahalanya banyak. Gak perlu pusing, gak punya uang. Gak pusing lah, gak punya uang gak pusing. Kamu kalau enggak punya uang merasakan bahagia. Bahagia sekali. Aku udah pernah enggak punya uang loh. Pernah enggak punya uang saya dulu, pernah enggak punya uang. Uangku dulu kan cuma berapa gitu waktu mondok itu pertama kali kan enggak sangu. Lama-lama tinggal 5.000. Tinggal 4.000 gitu. Tinggal 3.000. Uangku habis. Masya Allah, itu plong itu enak sekali uangnya. Saya pernah dulu nggak punya sama sekali itu. Saya dulu waktu mondok kan belajar pertama kali kan nggak disetujui. Kalau kamu kuliah kemanapun tak bayari itu. Kalau mondok enggak kan gitu. Saya dulu saya mondok itu ngambil tabungan KKN tak ambil untuk biaya mondok.
kayak udah lihat mas menter kan, nah, kan udah nabung, kan udah bayar KKN tiap itu, tiap semester kan tuh saya ambil tabungannya untuk biaya mondok, lama-lama habis tadi itu, lama-lama aduh, lama-lama tinggal 1000, lama habis uangku habis dulu gitu, ketawa dulu uangnya habis gitu, pulang uangku habis gitu. Suatu waktu gitu. Enak gitu, enggak pusing gitu. itu yang pertama ikhwah, mulahadatun amah, ya kan? Jadi kalau kamu baca yastati itu lam yastati, lam yastati. Itu kamu harus mesti apal begitu. Lam yastati itu. Oh, ini dari istata'a yastati'u. Tapi itu kemungkinan, satu kemungkinan. Ya kan? Satu kemungkinan jadi istata'a yastati'u. Lam yastati. Nah, gitu. Itu satu kemungkinan. Nanti ada kemungkinan yang lain dari ifta'ala. Kan bisa ifta'ala. Kalau ifta'ala berarti apa yang dibuang kalau ifta'ala? Hah? Kalau ifta'ala yang dibuang apa kalau ifta'ala? Enggak ada yang dibuang, berarti sahih kalau ifta'ala. Jadi kalau ifta'ala kan berarti kan sahih kalau ifta'ala. Ya enggak? Oh, ini bisa ifta'ala kan begitu. Ifta'ala kan lam yafta'il. Lam yafta'il, lam yastati. Nah, kalau ifta'ala kan juga bisa. Berarti fa'nya apa kalau ifta'ala? Fa'nya berarti. Sin. Fa'nya sin. Ya, fa'nya sin. Kan gitu. Fa'nya sin. Sato'a. Terus istato'a. Kan itu, ifta'ala. Loh, itu diantaranya kemungkinannya begitu. Nah, itu namanya sorob. Tahu cabang-cabang, macam-macamnya itu simpang berapa kan gitu. Itu dibaca apa nahwunya kan gitu. Sesuai konteks kalimatnya berarti apa yang diinginkan kan gitu. Jadi kamu belajar sorof itu jangan salah paham, dikatakan kamu paham sorof kalau mengerti simpangan sebanyak-banyaknya. Kayak kamu kenusukan itu ada simpang 10. Iya toh, yang rel itu simpang 10, kamu hitung rel itu simpang 10 tuh rel itu. Kalau mau berhenti aja itu enggak simpang 10 itu. Simpang 10 itu dinusukan itu. Iya kan? Simpang 10 coba aja kebetul dihitung itu simpang 10 itu. Hitung aja. Itu kalau kamu enggak tahu yang kemana, kamu bingung nih mau kemana gitu, kamu bingung itu kan gitu. Harus tahu kemana aja 10 itu. Nanti sesuai tujuan kamu, kamu kemana kan gitu. Ke Surabaya timur, ke Purwodadi seberang rel ke utara. Mau ke bandara barat. Kan itu bahasa kali simpang 10 punya ada semua itu. Dan itu kan relnya aja udah 4. Relnya udah 4. Ke utara timur barat rel, ke selatan timur barat rel, kan gitu. Lah belum ke timur ke baratnya kayak simpang 5 ada yang belok-belok juga ya kan. Simpang 10 itu gitu aja nanti gitu. Banyak sekali itu di sana itu. Harus tahu kemana aja. Itu namanya kamu paham sorop kan gitu. Tahu kemana aja. Kita mau kemana ini ya sesuai tujuan kan gitu. Kita mau kemana? Milih. Milih mana yang mau saya cari kan gitu. Kayak juga itu kemarin pas kita pulang ke rumah, pulang sini dari Malang itu pas keluar tol Malang Surabaya itu rumah sana wis tekan. Alhamdulillah kita itu diberi petunjuk oleh Allah. Loh, itu pintu tol bayar tolnya itu kosong. Loh, kita ke situ itu kosong situ aja gitu. Apa ternyata?
ternyata harus itu. Ternyata harus itu. Kalau enggak gitu kita salah. Bayangkan, astagfirullah, alhamdulillah kita lihat itu kosong, kita cari. Kita kan enggak mau ke situ karena kita kira keluar. Kita kan dari tol Malang Surabaya pindah tol Surabaya Solo kan gitu. Kita kan enggak mau keluar, kita kan enggak mau keluar, tapi ternyata itu yang betul. Karena apa? Karena 1,5 kilo itu ternyata harus keluar 4 kali ternyata. Pertama ngiri dulu, sedikit-sedikit menghindari tol Surabaya, keluar udah. Ini enggak, kalau kita lurus nanti ke Gresik, harus ngiri lagi, ngiri tol Gresik. Nah gitu, itu udah aman tau, udah sini aja. Kok ini penuh, ini kosong, kita kiri aja. Ini ternyata salah juga, ini masih dari situ lagi. Kita kiri lagi, oh, alhamdulillah, jadi kok ini kok iya, nanti kok kosong, kita baru baca, oh iya Solo sini. Kalau sini enggak sini enggak ke Solo enggak bisa gini harus sini. Jadi keluar tol itu harus 4 kali. Street baru ke Solo. Itu kalau dari Malang mau ke Solo itu gitu. Dalam jarak 1,5 kilo itu ngiri gitu 4 kali. Berhenti ke Solo gitu. Baru gitu. Itu simpang 4 di jalan tol gitu. Kalau kita salah ikut muter nanti, ikut muter. Itu gara-gara belum sampai sorobnya ya kan, belum sampai, kita nggak kenal sorob sana, nggak cabang-cabang di sana. Tiba ya gitu ya, subhanallahumma. Kawan Nabi Hamdika, syahadu Allah, ilah ilah anta, astagfirullahaladzim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.